warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Sobat Cireks. Gimana nih, udah pada sarapan kan? Kalau yang belum, gimana kalau kita sarapan bubur? Secara kalau di Cianjur itu dikenal dengan bubur ayamnya. Tapi Sobat Cireks tahu gak sih bubur yang paling dikenal dan katanya yang paling enak di Cianjur? Simak yang satu ini yuk. Tapi sebelum itu, Sobat Cireks harus klik tombol subscribe, like, dan komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan info terbaru dari kami. Bubur ayam Sampurna Cianjur. Wah, dari kata sampurnanya aja nih, kira-kira rasanya bakalan sempurna juga gak ya? Konon dulunya nih sob, Pak Haji Aep yang punya bubur ayam Sampurna Cianjur ini berjualan di depan toko Sempurna yang ada di Jalan Ros Cokroaminoto. Makanya sampai sekarang namanya bubur ayam Sampurna Cianjur. Berdiri sejak tahun 1975 dan sekarang masih ramai dengan para pembeli. Apalagi nih pagi-pagi kalau yang udah habis olahraga nih pasti mampir dulu ke bubur ayam Sampurna Cianjur untuk sarapan. Tidak beda jauh dari bubur yang lainnya, tapi katanya nih yang membedakannya adalah pepesnya yang terbuat dari usus dan daun bawang. Selain itu, dalam seporsi Sobat Cireks bisa dapetin paket komplit yang terdiri dari ayam suwir, kacang-kacangan, kerupuknya, ati ampela, dan aneka topping bubur lainnya. Harganya mulai dari Rp6.000 sampai dengan Rp13.000. Murah di kantong kan sob? Kalau gini sih bukan buat sarapan pagi aja, tapi buat makan siang dan makan malam juga bisa. Oh iya, Sobat Cireks tahu kan sinetron Tukang Bubur Naik Haji? Nah, cerita Pak Haji Ayam ini adalah versi real life-nya. Jadi berawal dari jualan bubur ayam ini, akhirnya Pak Haji Ayam ini, sang pemilik bubur ayam Sampurna, akhirnya bisa naik haji. Wah, cerita aslinya ada di Cianjur nih ternyata sob. Duh, soal rasa gak kalah sempurna juga nih sob. Kecapnya memakai kecap-kecap pilihan yang dipilih dari kecap lokal. Dan Sobat Cireks juga bisa menambahkan aneka topping lainnya seperti telur rebus ataupun kerupuk emping yang sudah disediakan di meja makannya. Makanan lembek dan lezat ini bisa Sobat Cireks dapatkan setiap hari mulai dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 11 malam. Jadi gimana? Masih ada warga Cianjur yang nggak tahu bubur ayam Sampurna Cianjur? Rasanya nggak mungkin ya, karena katanya nih sob, per hari bisa sampai terjual 300 porsi. Wah, wow, makanya nih Sobat Cireks bisa mengajak teman-temannya yang dari luar Cianjur ataupun keluarganya mengenalkan kuliner khas Cianjur yang legendaris satu ini. Hanya bertempat di area Bomero City Walk, Cianjur. Itu dia bubur ayam Sampurna Cianjur. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.